Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas bocoran skin kolektor pilihannya di bulan Juni sampai bulan Juli. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik like dan subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini, dan kalian jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi untuk skin kolektor di bulan Juni langsung aja ya teman-teman untuk ngebahasnya. Yang pertama di sini udah kita lihat ada skin Paquito, yang dimana ini Bludging Tiger, yaitu ada pilihannya Luoyi dan Granger Agent Jet. Di sini untuk skin spesialnya kalau kita lihat ada skin Special Link, ada si Jazz, dan ada skin Prea. Selanjutnya ada skin elitnya, ada skin Argus, ada skin Karina Spider Lily, dan ada skin Ruby. Selanjutnya untuk skin basicnya ada Kimi Matilda Yevie. Super fresh spawnnya di sini ada yang seperti biasa, ada Bok, ada trompet dan magic dust, ada lagi yang namanya tiket. Dan selanjutnya ada surprise chestnya, di sini ada Border Avatar dan lain-lain. Di sini kalau misalkan kalian ngegacha nanti dengan 10 diamond itu membutuhkan ya 6500 diamondan untuk dapatin satu skin ini. Nah, jadi untuk kalian dapatin skin tersebut, kalian bisa top up diamond termurah yaitu di juicediamond.com. Silahkan cek link di deskripsi video saya dan begini cara top up. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di juicediamond.com, silahkan cek link di deskripsi video saya. Caranya mudah banget, kalian tinggal klik di menu link tersebut, itu pasti diarahkan ke menu website. Kalian klik aja top up game termurah teman-teman ya. Nah, jadi di sini diamondnya itu pastinya no minus minus, pastinya official punya. Jadi langsung aja kalian top up, cek link di deskripsi ya teman-teman. Cara top upnya mudah banget kok, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi diarahkan ke menu website. Di sini ada promo tiket event yang itu Transformer. Selanjutnya ada weekly diamond pass. Nah, jadi weekly diamond pass kalian bisa beli di sini dengan harga 27.200. Ini murah banget. Dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang Mobile Legend paket A, yang dimana 1,5 detik prosesnya. Kalian tinggal masukkan game ID dan server kalian, selanjutnya pilih diamond. Contohnya yang 172 diamond harganya cuma 39.000. Silahkan top up diamond di juicediamond.com. Cek link di deskripsi video saya. Oke teman-teman, jadi untuk skin kolektor Juni udah fix lah teman-teman ya. Di sini kita udah bisa mendapatkan skin kolektor di bulan Juni ini dengan tampilan seperti ini, yaitu Bludging ini, dan ada lagi skin Luoyi, ada lagi skin Granger Agent Jet. Selanjutnya di sini saya bakal ngebahas skin kolektor di bulan Juli yang udah bocor nih ya teman-teman ya, yang ini udah fix juga. Oke, untuk skin kolektor di bulan Juli nanti bakal ada dari Fighter teman-teman ya, yaitu ada Zero Ruby. Nanti bakal ada skin kolektornya Ruby dengan temanya ya gitu-gitu aja sih teman-temannya untuk skin kolektor Ruby. Cuman kemungkinan untuk efek skill, background dan lainnya itu kayaknya menurut saya bakal keren juga. Jadi nanti di tanggal 3 atau tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli kalian bisa dapatin skin kolektor Ruby dengan harga 6000 diamond, 5000 diamond, bahkan 6500 diamond. Nah, untuk pilihan di bulan Juli ini nanti saya bakal lihatin. Yang pertama di sini ada dari tank-tank dulu teman-teman ya, itu ada dari Kufra yang nanti bakal di resell skin kolektornya yang ini, yaitu Volcanic. Ini nanti bakal di resell di original server ya pada tanggal tertentu lah teman-teman, di bulan Juli nanti. Untuk pilihan skin kolektor bulan Juli, nah ini ada Ruby, selanjutnya ada skin kolektor si Kupra tersebut yaitu Volcanic Overload. Selanjutnya untuk pilihan terakhir di sini ada skin dari Magic, yang dimana yang menurut saya ini agak lumayan banyak yang nyari loh teman-teman ya. Yang ini kalau nggak salah, bukan ini ya teman-teman, saya bakal lihatin siapa namanya, Parsha, nanti bakal dapatin skin kolektor yang ini bakal di resell di original server, yaitu kemungkinan 7-5 Juli nanti. Jadi untuk kolektor di bulan Juli itu bakal pilihannya ada skin Kufra, ada skin Magic dari Parsha, ada skin Fighternya Ruby. Jadi ada 3 pilihannya untuk skin spesial, elite, basic, dan lainnya saya belum mengetahui untuk pilihan di bulan Juli nanti. Jadi udah fix dari sekarang kalau misalkan kalian mau pilih Granger, tapi kayaknya kita bisanya Magic gitu kan. Granger jarang kan sekarang untuk di-fig, banyak Parsha di-fig.
Nah, jadi setelah kalian nonton video ini, kalian disimpan dulu tuh uangnya buat kumpulin ke skin partsnya di bulan Juli nanti. Dan untuk Starlight udah tau lah, itu jatuh kepada skinnya si Alpha di bulan Juli nanti. Oke, di sini juga udah fix Starlight jatuhnya kepada skin Tamus. Jangan lupa dibeli pada 1 Juni nanti di original server. Ya, ini dengan harga kisaran 750 diamond dan 300 diamond. Seperti biasa, di sini tidak ada yang namanya dengan 10 diamond lagi. Melainkan kita harus membeli dengan harga 300 diamond kembali. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Tidak banyak yang saya bakal bahas, teman-teman ya, di video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.